Ini Pak Haji akan mencoba jalan-jalan di Banjar. Ini kebetulan lagi ketemu sama Bang Ojol nih, dan Grab nih. Ya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Parjono. Bapak Parjono, ya. Ini mau bawa penumpang ya Pak ya? Iya. Ya. Itu tadi penumpang diapain Pak kok suruh? Anu pakai anu hand sanitizer. Hand sanitizer dulu ya? Iya. Oh ya, sesuai protokol COVID ya Pak ya? Iya, iya. Terus ini ngomong-ngomong saya di, ini tadi Bapak ini bawa apa nih Pak namanya Pak? Alat apa ini Pak? Protek ini Pak ini? Alat protek. Oh iya ya, untuk anu ya, untuk apa istilahnya, sekat antara penumpang sama sama driver. Sama driver ya. Oh iya ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Nah, ini dengan penumpangnya dengan Mas siapa, Mas? Mas Arif. Mas Arif, Mas. Iya. Saya mau tanya Mas, dengan adanya protek ini, alat protek ini ya kan, yang di saya lihat Sarsipol ini bantuan dari Polres Banjarnegara untuk driver Grab Banjarnegara ya. Menurut Mas Arif selaku penumpang dengan driver Grab memakai protek ini gimana Mas? Rasanya lebih aman untuk menjaga penularan COVID. Iya. Terus tidak merasa gimana, was-was atau gimana ya kalau naik ya? Kalau naik udah nggak ada rasa was-was lagi lah. Iya. Untuk Pak drivernya Pak Parjono, dengan adanya protek seperti ini Bapak merasanya gimana? Lebih nyaman ya. Lebih juga lebih apa, tidak was was juga ya bawa penumpang ya. Oh iya ya. Oke Pak, selamat jalan Pak. Terima kasih Pak Parjono. Semoga gacor orderannya ya. Oke, terima kasih.